Ya pemirsa, sebelum kita mulai kembali dialog kita akan lihat dulu kronologi dari kasus reksadana ini. Ya, ini adalah awal dari kisruh pasar reksadana yang mencuat setelah OJK menghentikan dua produk reksadana PT Narada Assets Management pada tanggal 15 November 2019, yaitu Narada Saham Indonesia dan Narada Campuran 1 yang mengalami penurunan kinerja dan gagal bayar saham senilai Rp 177,78 miliar rupiah. Lalu PT Pratama Capital Assets Management dilarang OJK untuk menjual produk reksadana selama 3 bulan karena porsi kepemilikan saham PT Kawasan Industri Jababeka TBK atau KIJA dalam reksadana Pratama Capital ini melebihi batas 10%. Selanjutnya, OJK juga memerintahkan Mina Padi Asset Management membubarkan dan melikuidasi 6 produk reksadana. Dan OJK juga menemukan dua reksadana yang dikelola perseroan yang dijual dengan janji keuntungan yang pasti masing-masing 11% dalam kurun waktu 6 hingga 12 bulan. Ini adalah 6 produk reksadana yang dibubarkan oleh OJK, di mana yang pertama adalah reksadana Mina Padi Pringgo Dani Saham, reksadana Mina Padi Pasopati Saham, reksadana Syariah Mina Padi Amanah Saham Syariah, kemudian ada reksadana Mina Padi Property Plus dan juga reksadana Padi Keraton 2. Selanjutnya, reksadana Mina Padi Hastina Putra Saham, 6 produk reksadana yang dikelola oleh manajer investasi Mina Padi Asset Management. Total nilai dana kelolaan 6 reksadana dan manajer investasi adalah sekitar 6 triliun rupiah. Yaitu adalah 6 produk reksadana yang memang resmi dibubarkan oleh OJK. Karena kalau kita bicara soal ini bukan main-main ya Pak Marwan, intinya adalah banyak juga masyarakat yang merasa ditipu, walaupun mungkin di sisi lain juga masyarakat ini banyak yang belum tahu begitu idealnya seperti apa untuk memperoleh keuntungan yang bagus dan juga dengan instan dan cepat tapi masih aman gitu. Nah, ini Anda melihatnya seperti apa regulasinya? Kalau misalnya dilihat, manajer investasi bisa dijerat dengan pasal apa atau dijerat dengan sanksi pidana atau perdata atau bagaimana? Yang pertama, jika memang ada unsur kriminal atau penipuan, tentu bisa dijerat dengan pasal-pasal pidana. Tetapi di sisi lain juga, kalau menyangkut tentang untung dan rugi, tentu ini adalah masalah perdata. Jadi dibedakan tentunya masalahnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perlu sosialisasi yang baik kepada masyarakat kita, mana yang menguntungkan dan mana yang merugikan, mana yang ada opportunity yang bagus dan mana yang tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah yang perlu diperhatikan, jangan sampai IHSG kita itu terkoreksi secara mendalam. Kalau ini terjadi, maka berdampak serius terhadap kepercayaan investasi asing terhadap negara kita yang meminati beberapa hal tentang proyek investasi di tengah pertumbuhan ekonomi yang stagnan seperti sekarang ini. Nah, ini kalau bicara soal pertumbuhan investasi, soal bagaimana investor memiliki kepercayaan kepada lantai bursa, Anda melihatnya apakah regulasi untuk sistem manajer investasi ini perlu diperbarui atau ada input apa untuk bisa dilakukan oleh OJK saat ini? Sebetulnya OJK, sekali lagi saya bilang tadi bahwa secara regulasi ini sudah baik, sudah ketat. Cuman yang harus diperhatikan oleh OJK adalah bagaimana ini tidak terlalu keras terhadap baik investor, karena ini juga akan berdampak serius terhadap pertumbuhan ekonomi. Tetapi investor yang dalam tanda kutip tidak bertanggung jawab itulah yang harus dibina secara serius dan diusahakan untuk melakukan transparansi manajemen perusahaan. Itu yang paling penting. Sehingga trust terhadap investor, trust terhadap perusahaan ini meningkat di mata masyarakat. Oke, ini kalau bicara soal trust, soal kepercayaan para investor saat ini di lantai bursa, Anda melihatnya seperti apa? Karena kalau misalnya kita bicara soal window dressing ataupun bagaimana kita terus mempertahankan level IHSG supaya terapresiasi ke zona hijau, apakah saat ini
kasus ini berpengaruh juga terhadap aksi window dressing di bulan Desember ini, Pak Hans? Ya tentu, ini kan kita melihat masyarakat Indonesia ini kita banyak kan baru nyampe menabung ya gitu. Investor di pasar saham dan reksadana udah bergerak di 1 juta lebih, berarti lagi bergerak cukup masif, lagi naik ke atas gitu. Nah di sisi lain memang investor ini kalau bicara tabungan mengertinya adalah return pasti. Gitu. Yeah. Jadi mereka tentu ketika belanja sesuatu bilang, ada risiko nggak? Kalau kita bilang investasi mengandung risiko, tentu mereka nggak percaya kan, waduh ini nggak ada jaminan, nanti saya rugi gitu. Balik lagi mereka deposito. Jadi ada keinginan seperti itu, dan yang lain adalah ketika bank sebagai agen penjual, banyakkan penjual-penjual ini kan kadang-kadang supaya dapat komisi, bagaimana supaya orang cepat investasi. Jadi mungkin beberapa penjual itu bilang ke orang-orang ini, oh ini produk aman, ada jaminan nih fixed rate, paling gampang jualan ada jaminan fixed rate. Gitu. Nah ini yang menyebabkan masyarakat mudah percaya, oh ini jualan bank, terus reksadana diawasi gitu. Mereka, oh ada jaminan, aman, investasi di sana gitu. Belum lagi beberapa aset manajemen yang menghadapi masalah ini, kinerjanya suka bagus gitu. Jadi kinerjanya bagus, jadi orang lihat, dapat penghargaan, bagus ya kinerjanya. Oke, kita beli aja yang bagus gitu. Nah, oleh karena itu, mereka masuk ke sana gitu. Nah, kita harus melihat bahwa investasi ini sesuatu yang cukup sulit ya. Kalau kita lihat aksi penipuan yang di luar yang bodong aja, yang kadang-kadang menjanjikan return 1 bulan 10%, 25%, itu masyarakat beli semua gitu. Artinya apa? Masyarakat ada dananya, tapi mereka kurang terliterasi dengan baik gitu. Nah ketika dia lihat reksadana sepertinya legal segala macam, mereka masuk ke sana gitu. Nah tentu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, kalau kita membubarkan banyak produk, harga saham lagi turun ke bawah, saham-saham tertrader lagi turun ke bawah. Ketika dibubarkan, terpaksa dijual at any price gitu. Dan itu sisa hasil penjualan tadi didistribusikan pada pemegang unit, investor. Nah investor menderita kerugian. Nah ini tentu menurunkan kepercayaan mereka terhadap industri pasar modal gitu. Tetapi kalau kita bina, saya pikir kalau ada pembinaan dibiarkan ada waktu untuk recovery gitu, ini kan bisa membaik harga sahamnya, kemudian diperbaiki metode-metodenya gitu, tentu ini akan lebih menguntungkan bagi investor ya, tidak menimbulkan kepanikan karena sekarang mungkin sebagian investor reksadana yang unit penyertaannya NAB-nya turun banyak itu mulai khawatir dan resah gitu, jangan-jangan produknya dibubarkan, kalau dibubarkan saya rugi besar, nunggu lagi gitu. Nah kalau dikasih waktu dibina tentu lebih bagus gitu. Nah salah satu usulan yang cukup penting gini, flyer untuk materi iklan sebaiknya dimasukkan ke OJK dulu, ditelaah dulu, jangan ada janji-janji iklan di sana. Nah itu salah satu yang cukup penting, seperti Badan POM melakukan itu untuk iklan obat, jadi harus ditelaah dulu. Nah ini kan yang masalah. Kalau iklannya dikeluarkan, semua orang bisa keluarkan iklan sembarangan, ini jadi masalah. Gitu. Okay. Nah, selain itu tentu agen-agen penjualnya, ini terutama bank ya, karena bank ini yang sangat kuat sekali, itu juga harus ada pembinaan yang lebih kuat juga. Oke, okay. Nah ini kalau bicara soal apakah dana nasabah ini bisa kembali dan juga bisa memulihkan hal itu, nanti Pak Hans dijawab ya. Usai jeda, pemirsa, kami kembali sesaat lagi.